semua, jumpa lagi dengan saya Nina Tutun. Di video kali ini saya sedang jalan-jalan di Victoria Park Causeway Bay Hong Kong ya. Kangen sekali sama tempat ini saya. Wah. Ikutin terus ya. Nah, teman-teman, ini tuh kalau hari Minggu ataupun hari Sabtu ya, ataupun public holiday atau tanggal merah yang buat umum itu biasanya banyak sekali mbak-mbak yang kesini liburan, kumpul-kumpul, makan-makan, kayak gitu, ketemu sama teman. Dulu waktu saya masih bekerja di sini sebagai ART juga kayak gitu, teman-teman. Kalau pas hari Minggu kayak gitu ya, ketemu teman tuh senang banget pas libur. Kita jalan-jalan di sini ngumpul, kita makan-makan, ketemu sama teman tuh udah senang banget rasanya. Nah, apalagi kalau kita pas janjian ya. Kita janjiannya di mana? Oh, aku lagi di sini, nanti ketemu di sini ya, kayak gitu. Ketemu di air mancur ya, ataupun ketemu di TV gede itu TV-nya. Ketemu di TV gede. Oke, nanti ketemu di situ, tunggu ya, kayak gitu biasanya. Oh, ini sangat tempat sangat bersejarah itu. Nah, di dalamnya sana itu lapangan rumput ya, teman-teman. Dan ini lapangan buat kayak apa ya, sepak bola ya. Sepak bola. Ini rame, ini seperti ini ya. Ini hari biasa. Sebenarnya hari Sabtu juga sih. Hari Sabtu hari ini tuh. Ini kalau hari Minggu malah lebih rame lagi, banyak yang jualan kayak jualan baju, kayak gitu. Bermacam-macam yang jualan. Di sini kadang ada pameran juga, jadi kayak pameran bunga kayak gitu ya, tiap bulan apa biasanya Mei ya, sekitaran itu April Mei itu pasti biasanya banyak pameran bunga di sini, dan Indonesia juga mewakili di sini gitu loh, berkreasi di sini. Ini bisa disulap bermacam-macam ini, teman-teman. Kadang buat seperti ini aja, kadang buat pameran. Pameran expo, pameran bunga, serbaguna pokoknya. Nah, yang itu gedung perpustakaan ya, yang terkenal. Dulu zamannya masih baru-baru, aku juga mainnya sering ke situ kan. Daripada bingung, belum punya teman, kayak gitu. Mainnya di library, kita baca-baca di internet, main komputer, kayak gitu. Nah, terus ya ketemu sama teman, akhirnya kita tukar-tukaran nomor. Ketemuan janjian, jadi setiap hari libur tuh pasti kita ketemu, kita pergi bareng kemana gitu, jalan-jalan keliling Hong Kong ataupun ke pantai atau BBQ, pokoknya Hong Kong itu penuh cerita. Di sini juga banyak burung dara, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang saya mau ke lapangan rumput ya. Lapangan rumput ini terkenal juga. Ini sangat luas loh. Di sini kadang mbak-mbaknya juga bikin kegiatan ya, kayak latihan nari atau dan yang lain-lain lah. Bikin kesibukan ya gitu pas hari libur. Latihan nari, latihan make up juga di sini. Victoria Park, lapangan rumput. Ini sudah sore ya, teman-teman, makanya agak gelap. Nah, di sini. Ini kalau Minggu full sekali. Di sini mbak-mbaknya itu. Kadang sampai bingung mau nyari tempat ya. Tempat duduk itu susah. Saking ramenya.